Satu ketika nanti Dajjal keluar, perempuan kena ikatkan. Tapi dia ikut Dajjal pula. Macam mana nanti? Bukan ikat, ambil tangan ikat gitu. Maksudnya jagalah ahli keluarga kamu nak daripada fitnah. Lebih-lebih lagi ketika sudah keluarnya Dajjal. Bukan nanti keluar Dajjal, kita jaga anak isteri kita duduk di rumah. Maksudnya orang perempuan boleh keluar rumah, tapi tidak macam orang laki-laki. Ni orang puan zaman kita ni macam lelaki. Faham? Pukul 12 malam dia biar jalan lagi orang puan. Pukul 11.30 malam tu biar lagi balik pukul 2. Betul tak? Ha, tu. Itu sudah bersalahan dengan konsep Islam. Islam mengajak lain. Waqarna fi buyutikunna. Allah kata, hendaklah kaum perempuan itu lebih banyak duduk di dalam rumah dengan penuh kemuliaan. Keluar ketika hajat. Nah, lagi makan, ada apa lah. Ni macam orang laki, perempuan sekarang dah macam laki-laki. Bebas ke sana kemari pukul berapa pun. Betul tak? Ha, jadi, sekarang pun sudah terkena fitnah. Apatah lagi di zaman Dajjal. Soalan seterusnya, sikit lagi.